scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo, halo guys, welcome to channel Oletensia. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, pecicin Mimin, oke okay? Mimin doubling aja ya guys. Tak ada gunanya yang bisa dipikirkan, katanya gitu tuh. So, Mimin lagi ada di jalan, jadi suaranya nggak bisa kenceng ya guys. Yang mana, Lota Sura, pemilik pabrik cuka, atau kepala keluarga sih, katanya gitu guys. Tuh tangannya Wawan semuanya udah penuh tuh guys sama garis-garis merah. Ini yang disebut udah sembuh katanya gitu. Sialan, Kakak Feng, apa yang terjadi? 1 menit sudah berlalu tapi racunnya belum juga sembuh katanya gitu guys. Bagaimana aku bisa tahu, kata si Wanan gitu. Bagaimana ini obat yang diberikan tidak bereaksi sama sekali gitu loh guys. Tidak, ini tidak masuk akal maksudnya. Bagaimana mungkin tidak bisa digunakan? Ilmu adalah omong kosong. Hal ini sendiri tidak masuk akal katanya gitu. Apa yang sedang terjadi? Ini mungkin penawarnya baru mungkin ya guys, tapi belum tentu benar. Cinta dan kasih sayang bisa mematikan katanya gitu guys. Aku tidak seharusnya mengandalkan emosi katanya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah ada solusinya katanya gitu. Pergi ke penerima Gu Anak katanya untuk menghilangkan racun. Cari Lot Asura, jangan biarkan si Serpeng mandinya. Ini nggak masuk akal katanya gitu. Saat racun menyerang, bagaimana reaksi Lot Asura? Racun akan menyerang hasrat batin seseorang semakin dalam katanya gitu terhadap orang yang dicintainya. Tentu saja jika Lord Asura memiliki hati murni, maksudnya dia nggak suka sama siapa-siapa, nggak ada perasaan sama siapa-siapa, ya racunnya nggak bakalan menyerang. Atau dia udah minum penawarnya, tapi racun anak itu bisa hilang, tapi racun ibunya nggak bakalan bisa hilang. Jadi walaupun Asura sembuh, tapi Wanwan nggak bisa sembuh guys gitu. Saat ini satu-satunya cara untuk menghilangkan racun katanya gitu. Jadi salah satunya yang menghilangkan racun hanya dengan bertemu sama Gu Anak, dan mereka berdua saling apa namanya menyembuhkan gitu loh guys. Jadi nggak bisa disembuhkan salah satu. Kalau misalnya Gu Anak sembuh ya racun ibunya Wanwan mati. Tapi kalau dari racun ibunya udah disembuhkan, jadi otomatis racun di ibu anak juga ikut sembuh. Jadi mau gak mau ya harus disembuhkan bersama-sama gitu.
Orang-orang dalam mengatakan semakin dalam perasaan seseorang semakin kuat nanti racunnya menyebar, katanya gitu. Pas banget ngelihat tangan Asura itu jejak racunnya makin banyak, guys. Jadi keluar-keluar gitu dari jari-jarinya, dia kayak urat, tapi urat darah, guys, bukan kayak urat. Kan gitu, kalau urat kita kan warnanya hijau lah ya. Nah, kalau dia beda, dia warnanya merah, guys. Saudara ke-9, apa yang harus kita lakukan sekarang, katanya gitu, guys. Langsunglah didobrak tuh pintunya sama Lutasura. Di ruang restoran itu kan kaget semuanya. Penatua pertama, penatua ketiga, Bidu, Seven Star, kaget. Lutasura katanya gitu, guys. Terus mereka pada ngeliat, sepertinya nggak ada garis darah di badannya Lutasura. Ya kan mereka nggak tahu, dia nggak ketutupan. Tangannya itu kan ditaruh di celananya Asura ya, jadi nggak ketahuan garis darah-darahnya. Kalau Anwan kan garis darahnya dari leher tuh, jadi kelihatan racun-racun garis darahnya. Tapi kalau Lutasura kan keluarnya dari tangan. Jadi kan karena tangannya dimasukin ke celana, jadi kan dia nggak tahu kalau garis racunnya itu udah menyebar. Katanya Wanwan tuh dia ngomong apa gitu. Sister Feng, apa yang kamu lakukan, katakan, katanya gitu. Aku terus itu tubuhnya makin melemah di sini dia, guys. Aku tidak ingin penawarnya, kata Wanwan gitu, guys. Asura ngeliat si Wanwan tersiksa kayaknya gimana gitu. Akhirnya dia memberanikan diri. Baby, katanya si Wanwan nih, guys. Sayangku, peluk aku, katanya Wanwan gitu. Ya kaget dong, Biduk sama Semro Star kaget. Hah? Pemimpinnya pengen minta peluk sama Lutasura gitu loh. Kalau ekspresi Biduk sama Seven Star kalau pas kaget tuh lucu. Terus Asura dekatin si Wanwan nih, guys. Terus kata Biduk gini, Lutasura tolong maafkan pemimpin kami, katanya gitu. Maksudnya sebelum ngomong udah dilewatin tuh sama si Lutasura. Terus tapi Lutasura tiba-tiba meluk si Wanwan nih, guys. So sweet kan? Permisi, apa yang terjadi di sini? Semuanya membantu Biduk, Seven Star. Semuanya malah salah paham, guys. Malah dikiranya ini ada jurus baru. Okay, guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye bye.